الإيمان. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن سادات أصحاب رسول الله أجمعين، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para pimpinan, segenap para pengurus PCNU Kecamatan Gondanglegi, teman-teman MWJ, oh sorry, MWJ maksudnya garis keras gitu ya. MWJ ya, iya iya ya. Langsung disikat nih, MWJ. Oke, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kajian kita pada malam hari ini adalah salah satu kitab monumental karya Mbah Ma'sum, Kyai Haji Ali Ma'sum dari Yogyakarta. Kitab yang diberikan judul Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dalil, argumen dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan kita sampai pada kajian yang ketujuh, Al-Mithalus Sabi', contoh diskusi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, bagian yang ketujuh, yaitu Hal Fil Qabri Na'imun Wa Adzab. Apakah di dalam alam kubur itu ada na'im, ada kenikmatan kubur, dan ada azab kubur. Oke. Dan sudah kita baca beberapa literatur, beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut memberikan kita pemahaman bahwa memang di kuburan, di alam kubur itu ada azab, juga ada nikmat. Salah satunya halaman 67 paragraf kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrain, Rasulullah melewati dua kuburan, faqala innahuma layu'adzaban, sesungguhnya kedua orang dalam kuburan itu sedang mendapatkan azab. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ, penyebab azab mereka bukan hal yang besar, فِي نَظَرِ النَّاسِ, dalam pandangan manusia. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, adapun salah satu dari mereka, يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ, melakukan namimah, adu domba, membenturkan dua pihak, ngomong kepada si A ngene, ngomong kepada si B ngono, ngomong kepada A ngalor, ngomong kepada B ngidul. Ini terutama akhir-akhir ini ya. Musim ya, usum. Lagi musim. Bagaimana, Beb? Ya ini mohon maaf, kadang-kadang kita diberi tayangan media sosial yang tampak seakan-akan dua kubu yang berbantah-bantahan. Padahal yang ini ngomongnya apa, bagaimana, di mana, dan yang satu lagi ngomongnya apa, bagaimana, dan di mana. Tapi entah bagaimana proses editing itu kok dia sengaja dia ambil, dia capture, dia pertemukan bagian-bagian yang seakan-akan bertentangan dan langsung berhadapan. Ini namimah lewat medsos, namimah lewat editing video. Waduh. Dan ternyata itu namimah. Dan itu penyebab azab kubur. Penyebab azab kubur. Hati-hati ya,
hadi hadi. Kemudian wa ammal akhar, adapun yang satunya lagi, fakana la yastatir min baulihi, bahwa dia tidak yastatir, dalam satu riwayat satu tidak menutupi, atau yang lain mengatakan tidak bersuci, tidak taharah, tidak istinja setelah buang air kecil. Selentik. Ini saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Iya, masalahnya mohon maaf Ibu Bunda ya. Tentu bukan ibu yang ini botol. Ini enggak ada ini. Aman. Ini lah bocoy. Oh, itu. Tegas. Ini sini enggak, itu di luar sono. Itu jadi dia berhenti di pinggir jalan sambil bopong anaknya yang masih balita kecil, didekatkan ke pohon, dibukakan celananya, kemudian pipis. Setelah itu selesai, dia melanjutkan perjalanan. Mungkin yang itu tadi, wama yu'adzabani min kabir, dianggap hal yang biasa aja, kecil ringan gitu kan. Tapi ternyata itu didikan pertama seorang ibu kepada putranya. Karena waktu kecil pernah begitu, dan mungkin gak sekali tetapi beberapa kali terulang, sehingga terpatri dalam benaknya. Ketika sudah sekolah, pulang sekolah kebelet, langsung di pojok-pojokan taman langsung buka celana cur gitu kan. Terulang lagi sampai dia SD gitu kan. Terulang terus sampai dia dewasa jadi sopir gitu kan. Melipir, belok sebentar, minggir, pintunya dibuka, tertutup oleh pintu, kemudian buang air kecil, kemudian selesai enggak istinja. Ternyata ini tidak bersih, tidak bersuci setelah buang air kecil, itu penyebab azab kubur. Kalau buang air kecil enggak bersih saja, enggak suci saja, penyebab azab kubur, apalagi buang air besar. Setelah buang air besar enggak cebok. Gimana rasanya gitu ya? Ini mesemnya kayak membayangkan ini. Tisu, wes tahu. Pernah ikut latihan perang di hutan, jadi pernah merasakan ya. Alhamdulillah. Lanjut. Thumma da'a bi'asibin rutabin, maka kemudian Rasulullah minta diambilkan pelepah kurma yang masih segar. Fashaqqa husnain, beliau sallallahu alaihi wasallam membelah dua pelepah itu menjadi dua bagian. Faghalasa ala hadha wahid wa ala hadha wahidan, kemudian satu ditancapkan gitu ya, ditanamkan di kuburan yang satu, yang sedang dua ditancapkan, ditanamkan di kuburan yang kedua. Ngapain? Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga keduanya ini diringankan azabnya selama daun pelepah korma ini masih segar dan belum mengering. Ini hadis rawahu Tirmidzi. Hadisnya jelas ya. Maka kita boleh ziarah kubur, kemudian menabur bunga yang segar masih ada airnya. Kenapa? Karena memang tidak ada pelepah kurma di sini. Sebagaimana zaman Rasulullah, kenapa minta pelepah kurma? Kok tidak minta daun jambu saja, gitu kan? Kenapa tidak minta pohon mangga? Gitu. Kenapa Rasulullah tidak minta bunga? Oh, memang zaman itu yang ada di depan mata adalah kurma. Dan karena kita zaman now di Indonesia, yang di depan mata apa? Bunga. Ya sudah, bunga aja. Tidak usah nyari pelepah kurma. Tidak ada.